Luncur ke TKP. Siap, 86. Pagi ini kita melaksanakan kegiatan patroli rutin. Kita antisipasi untuk pelanggaran-pelanggaran yang kita utamakan yaitu handak sama potasium karena akan merusak ekosistem yang ada di wilayah laut. Anggota laksanakan patroli seputaran pantai Deringu untuk cuaca laut kurang bersahabat 86. Diperhatikan untuk kota lumba-lumba. Wilayah Probolinggo ini ada tiga karakter, beda dengan wilayah lain. Cuaca yang perlu diantisipasi adalah angin genting, angin barat, dan angin galuran. Alunnya atau ombaknya cukup besar, jadi perlu kita waspada juga. Jadi waktu kita melaksanakan patroli, kita berhenti untuk melihat trouble apa yang ada di dalam air. Ternyata tali daripada tongkang menyangkut propeler mesin kita. Setelah bisa kami atasi permasalahan itu, kami lanjutkan patroli. Disiapkan, Pak. Dokumen kapal disiapkan. Jalan pelan-pelan. Lepas. Berhubungan dengan tadi karena gelombang, kita tidak bisa secara maksimal untuk melaksanakan pemeriksaan. Untuk itu tadi nakoda kita bawa ke kapal. Nakodanya suruh ke sini. Nakoda mana nakoda? Sampean. Belakang tolak, awas belakang tolak. Siapa namanya? Effendi. KTP lihat sih, ada. Effendi tinggal. Oh ya. Bapak mau kemana? Ini udah teman rusak di dekat sini Python kan, rusak udah 2 hari dan terus mau bantu tarik dalam. Mau 2 hari deh, Pak. Oh. Sudah izin sama Anda? Tadi dokumen sudah diantar ke sana kan. Hah? Jadi itu takut kapalnya tambah hanyut-hanyut terus. Hah? Jadi kita kemudian keluar. Kapan? Ini baru 2 hari saya di sini. Baru 2 hari kan? Nah, biasanya masuk sini terus saya. Kapal sama tak tarik ke dermaga ya. Untuk di data lebih lanjut kita tanyakan ke Sabandar ya. Ya. Jadi kembali dulu, tidak boleh belayar tanpa SPB ya. Iya. Kita sementara balik kanan dulu karena melakukan pemeriksaan terhadap kapal. Kita cross-check-kan ke Sabandar Perikanan terkait dengan kelengkapan surat-surat kapal. Nanti kita lanjutkan kembali untuk melakukan patroli seputaran perairan Probolinggo. Kami mempunyai kecurigaan untuk asal-usul kapal tersebut. Untuk itu kami melakukan pengawalan kembali ke Pelabuhan Probolinggo. Kami menghubungi Sabandar Perikanan untuk memastikan bahwa dokumen kapal tersebut masih hidup. Sebenarnya dari malam minta tolong bantulah kapal sudah melintang dari pagi itu saya bilang nggak bisa keluar kan terus tadi kebetulan saya keluar tapi kan ini dokumen kan dibuat dari sini mau saya pakai kapal saya keluar empat lori tadi kan lori jadi nggak bisa lah saya tadi cuma menyelamat itu kan teman itu ini sudah sudah 2 hari sekarang. Jadi tadi malam itu banyak ABK yang banyak yang menangis dan anggur kan yang bisa menangis. Jadi saya punya ketiga-tiga ya, perasaan ya, ya, sendiri ya, kan. Jadi saya berhubung kesalahan gitu. Ya memang ya, dalam artian boleh lah kita dengan teman itu saling membantu ya.
yang namanya sampean di dalam aturan pelayaran itu jelas harus ada kapal itu habis sandar di satu pelabuhan. Minimal kapal itu harus memberitahu bahwa kapal ini mau menolong siapa. Jadi kita juga akan tahu. Karena apa? Kalau begini ya untung tidak ada masalah apa-apa. Siapa tahu sampean nolong malah juga ada musibah. Kadang-kadang memang dilematis untuk kami karena aturan harus diterapkan, di sisi lain karena juga harus melihat dari sisi faktor keselamatan untuk bisa menolong evakuasi. Kamu kan bawa ABK juga kan? Ya kalau ABK-nya tidak ada apa-apa. Dimanapun aturannya, selama kamu sudah, kapal itu sudah tambah di satu pelabuhan, itu harus minta izin. Karena dokumen masih ditahan di pelabuhan kan? Iya, iya. Kan sama bawa kendaraan tanpa STNK, tanpa SIM kan juga nggak bisa toh. Nah, sama dengan itu. Bahkan dokumen itu harus ada di kapal, apalagi sebagai nakoda yang bertanggung jawab terhadap kapal itu ya. Ya, gitu ya. Sementara